Nah, kalau demikian, di mana Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, karena Allah menyebutkan dirinya istiwa di atas ars setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Kita jawab, Nabi lebih cerdas daripada Anda. Nabi tidak bertanya kepada Allah, di mana engkau sebelum menciptakan langit dan bumi. Para sahabat Nabi lebih cerdas daripada Anda. Mereka tidak bertanya kepada Nabi, di mana Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya Rasulullah, aina rabbuna qabla an yakhluqa khalqahu? Di mana Allah sebelum Allah menciptakan seluruh makhluknya? Berarti langit belum ada, bumi belum ada, kursi belum ada, arsy belum ada, belum ada makhluk. Hanya Allah yang ada. Kalau sekarang kan bersemayam di atas arsy. Ah, dulu arsy belum ada. Di mana Allah berada? Ini pertanyaan salah seorang sahabat. Dan ini dijawab oleh Nabi berdasarkan wahyu. Para sahabat Nabi lebih cerdas daripada Anda. Mereka tidak bertanya kepada Nabi, di mana Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dulu arsy belum ada, di mana Allah berada? Ini pertanyaan salah seorang sahabat. Dan ini dijawab oleh Nabi berdasarkan wahyu. Para sahabat Nabi lebih cerdas daripada Anda. Mereka tidak bertanya kepada Nabi, di mana Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah antum belajar dulu, belajar udah. Antum ke pondok belajar minimal 5 tahun belajar.